Kericuhan supporter terjadi ketika klub sepak bola Perserang dari Kabupaten Serang kalah 2-1 saat bertanding melawan Cilegon United Foot Club di lapangan sepak bola Krakatau Steel, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Senin 21 Oktober 2019. Tidak hanya di lapangan sepak bola KS, supporter pun mengamuk di jalur protokol saat perjalanan pulang. Akibatnya, pintu kaca sebuah apotek di jalur tersebut hancur setelah dilempari batu oleh para supporter Perserang. Malam ini mau ngerein ke kita ya.